Berikut ini kami tayangkan momen membahagiakan di 125 tahun jubileum HKBP Palipi Mogang, Resort Palipi Distrik 7 Samosir, yang dimulai dengan acara pelepasan balon udara, pelepasan burung merpati, dan acara penyerahan kalungan bunga kepada Sekretaris Jenderal HKBP Reses Samosir dan Pendeta Resort di Palipi Mogang, Distrik 7 Samosir, beserta dengan barisan segenap pendeta resort dan para pendeta yang ada di Distrik 7 Samosir. Selamat menyaksikan tayangan kali ini yang berlangsung pada tanggal 8 Oktober 2023 di depan gereja HKBP Palipi Mogang, Distrik 7 Samosir. Acara dimulai dengan pengalungan bunga sebelumnya kepada Sekretaris Jenderal HKBP Pendeta Dr. Victor Tinambunan, lalu kemudian kepada Presiden Samosir Pendeta Renjusin Kultum SIMA, dan nantinya kepada Pendeta Resort Pendeta Richard Utasoid MDiv, dan kepada mantan pendeta yang melayani di Resort Palipi. Setelah ini akan ada acara pelepasan burung merpati oleh segenap utusan pendeta dan pimpinan HKBP sebagai lambang perdamaian dimulainya acara jubileum 125 tahun HKBP Palipi Mogang. Pelepasan burung merpati. Mana burungnya? Angkat burungnya ke sini. Angkat semua simbol ni perdamaian so simbol perdamaian burung merpati. Jadi na kapal dua burung merpati o tuju matu kita sudi dua sudut perhalan mina kau ini asa toktong tala putih membuat damai tu persibion. Malam ni kita sudi na kapal dua atas nama kita sudi kapal dua kami mah mana kita lepaskan burung merpati di dalam nama Allah Bapa anak dan Roh Kudus. Amin. Kegiatan jubileum 125 tahun HKBP Palipi Mogang. Sampai saat ini Tuhan masih memberkati seluruh jemaat dan juga para pelayan di tempat ini.
Merpati. Balonor dengan dua makna. Yang pertama dia berwarna-warni, mana masuk dia be kita usia ya ke perbedaan nasib pe alai sada do kita di bagas Tuhan ini. Napa dua hon tabalue bana sa naik tibo lam tibo mas olong ni rohat ta tutu hatai lam tumi tibo manang pasi tutu ta di bagas perhuriota lam tumi bo paso-paso ni tuat ta tuda sude di bagasan gua ni bata ama anak dotot di perbanian. Amin. Mau lihat ya bang, dia mang sekjen, dua rombongan, nam. Oke ya.